Halo semuanya, kembali dengan Petro Firia. Kali ini saya akan membahas suatu game bernama Titan Arena. Nah, Titan Arena ini menurut aku game yang lagi top banget di Play Store ya, juara 1, karena game ini bisa menghasilkan uang. Nah, uangnya itu di sini. Kalau kalian lihat itu di sini ada GTH. GTHC ini adalah koin mata uang kripto yang di game ini. Kalian bisa dapatkan dari sini sampai sini itu kalian bisa dapatkan banyak sih. Ini kita lihat ya, ada 10, 20, 30, 40, 50, 65, 80, 95, 110 dengan 130. Ini kalian sampai bronze baru kalian bisa dapat ya. Nah, kalian bisa dapat cash itu 130. Dan nanti kita akan menghitung jumlahnya, tapi sebelumnya kita akan bermain dulu game ini. Ini ada banyak mode ya. Mode yang biasa aku ambil dia adalah superstar, karena menurut aku mode ini paling gampang. Kita coba ya. Jadi beda dengan aksi infinity game itu, kalian dikasih gratis 3 hero. Tapi hero itu berbeda sekali dengan yang berbayar. Nanti aku akan jelaskan setelah ini. Kalau kita lihat ya tampilannya, mereka semua gratisan ini. Tapi biasa kita ada ketemu juga yang berbayar. Kita bisa ketemu juga kok yang berbayar. Berbayar sebenarnya damage-nya sama, cuma ada yang dibedakan. Yang dibedakan itu mereka bisa dapat koin cash dulu tiap kali main. Nah, kawan kita AFK. Ambil dulu sebelum musuh ambil. Nah, jadi kita itu harus ambil bintang ungu nih. Nanti bintang ungu ini bakal drop bintang. Jadi kalian lihat ya, ha tuh ada bintangnya. Dia bakal drop bintang. Bintang itu kita akan dapat poin di kiri bawah ini. Di bawah itu ada poin. Nah, terus bintang itu akan reset your team as superstar selama 20 detik. Lebih dari 20 detik dia akan reset lagi dan akan kembali ke titik tengahnya lagi. Kita lihat kawan kita ya. Kita jah dulu kawan kita. Oh, satu lagi AFK. Dia di atas yang nggak apa-apa, yang penting dia dilindungi. Dia spawn lagi, dia akan spawn lagi 30 detik. Kita akan ganggu dulu yang ini biar dia mati. Oke, apa? Nah, dia akan spawn di tengah ya. Jadi, nah, musuh yang dapat ya. Jadi setiap kali musuh atau teman kita yang dapat pada ungu tuh, dia akan spawn bintang-bintang di bawahnya. Jadi sangat penting untuk kita rebut. Kalau kita gak rebut, kita gak dapat bintang. Kita hancur di sini. Nah nih, di atas. Waduh, langsung dihajar kita bertiga. Nah, dia dapat poin terus tuh 9, 10, 12. Kita harus ambil lagi rebut. Sebenarnya game ini kalau gak ada yang AFK sih, sebenarnya menurut sih gak begitu susah. Tapi yang selalu masalahnya itulah, ada yang AFK, ada yang AFK. Kita ambil. Nah, dia bakal spawn bintang nih. Boom, kita dapat bintang, dapat bintang. Sebenarnya gitu-gitu aja sih mainnya untuk kumpul-kumpul bintang. Yang bingungnya kenapa mereka membiarkan aku dapat bintang. Nah, ini dia akan spawn di tengah, jadi kita harus siap-siap nih di tengah. Siap-siap 3 detik lagi. Kita hajar, dapat bintangnya, kita kabur. Nah, kalau dia spawn itu kawan kita yang ambil nggak apa-apa. Kita harus sungkut ya, kita harus singit biar aman.
Ini XP yang di bawah ini, yang diamond-diamondnya XP. Kita 4 lagi ya, 4 poin lagi kita menang. Apa langsung menang? Setahu aku dia kadang dropnya itu 4, kadang 3, kadang 5, tergantung ya. Ini game mode yang menurut aku sangat mudah sih. Nah, kita akan membahas yang berbahaya. Kalau kalian lihat, kalau kalian lihat yang punya aku ini, itu tidak bisa dapat setiap kali win bonus yang nggak dapat daily GTH nya nggak dapat, karena dia disana non GTHC, jadi kalian bisa kalian tidak bisa dapat. Sedangkan kalau kalian beli di shop, kalian bisa beli nih, tapi nggak bisa juga sama dia gratis non GTHC, jadi nggak bisa dapat. Nah, yang tidak bisa dapat itu ada apa? Yang bisa dapat itu yang di sini. Nah, kalau kalian lihat ya, ini webnya yang main sudah 3 jutaan pada game ini. Boom banget nih game. Ini item-itemnya, ini adalah karakter-karakter yang bisa menghasilkan cuan. Aku akan jelaskan nanti. Terus kita akan melihat koinnya. Ini koinnya, koin ini kalian bisa dapat dari special event, battle pass, ranking reward, quest, guild war, dan turnamen. Digunakan untuk apa? Untuk kalian melakukan pembelian suatu karakter di marketnya, atau trade, kita pertukaran nanti ada filternya, dan titan box. Titan box itu kalian nanti bisa beli titan boxnya ya. Ini koin yang kalian jual, kalian bisa belanja di market. Staking itu adalah kalian tuh masukin, nanti dia bisa beranak, dapat berbunga lah gitu ya. The Elf of Hero. Ada orang-orang timnya. Kita akan membahas dulu dari marketplace. Nah, ini adalah marketplace-nya ya. Kalau kalian bingung, wah kok harganya mahal banget, $5,000. Ini sebenarnya nggak gitu ya. Dia tuh di sini tuh ada Titan Box. Titan Box ini mungkin pas aku record, pas aku publish, dia tinggal beberapa jam lagi ya. Soalnya publishnya selalu sore. Nah, ini dia tuh ada boxnya. Box ini belinya memang mahal ya. Kita lihat nih, menurut aku daripada kalian beli di marketplace dengan harga misalnya gini ya, ini common nih, common ya. Harganya tuh berapa dia jual? $500. Sedangkan kalian beli yang common ini hanya 150. Jadi jauh lebih untung kalian beli di sini. Dan kalian beli sini, kalian bisa dapat kemungkinan dapat epic hero. Jadi kalian bisa dapat epic hero box ini dan dragon dari sini. Jadi menurut aku jangan beli epic, karena epic itu ada kemungkinan dapat common. Kalau aku lihat ya di Discord atau di Facebook, banyak banget yang community yang dapat common padahal dia beli yang di epic. Harganya 2 kali lipat ya. Kita akan hitung-hitungan dulu. Mungkin kalian mau tahu pendapatannya. Jadi kita contoh salah satunya si Venka, skinnya normal. Normal ini bedanya apa? Kalau kalian rare, kalian bisa lebih dari 231, bisa 250, 270. Sedangkan mythic bisa lebih besar lagi. Ini adalah penggunaannya ya. Jadi hanya bisa dipakai 96 kali lagi dari 231. Kali ini semua tidak ada perbedaan menurut aku sih. Banyak kalau ada perbedaan pun hanya sedikit-sedikit. Ini kita lihat ya, dia ada 231. Kita hitungan dulu ya kasar ya. 231. Mungkin kalian cuma bisa menang 50%. Kita hitung kalau kalian menang 50% ya. Jadi 115 ya. Kalau common, kalian setiap kali kalian menang per match yang tadi kita main ini, per match ini kalian cuma bisa dapat 8, pasti 8. Kalau 8 berarti kalian sampai habis ya, 50% kalian menang, 50% kalah, kalian hanya dapat 920 koin dikali dengan harga koin sekarang. Ini harga koin sekarang. Ini lagi turun karena Bitcoin jatuh banget ya, makanya dia lagi turun. Ini 4818 ya. Kita kayak 4818.
salah deh. Berarti 920 kali 4818. Nah, ini. Wah, banyak banget. 920 ya, 920. 920 kali 4818. Nah, kalian bisa dapat 4 jutaan. 4 jutaan kalau kalian menang 50%. Beda kalau kalian dengan 75-75%, berarti kalian win rate-nya itu bisa lebih banyak lagi dapatnya. Itu kita hitung ya, kalau kalian 231 kita hitung 50% aja ya tadi ya, 4 jutaan ya, 4 jutaan 444 32 560. Nah, kita akan kurangi dengan harga modal yang kita beli. Jadi satu box ini kan 150 150 setara dengan 2 jutaan 21789. Nah, kalian untung 2 jutaan ya, 2.200.000 kalau kalian beli box itu terus kalian menang 50%. Oke. Tapi kalau kalian beli box itu dan kalian hoki banget dapat epic, banyak kok yang dapat epic juga di sini. Soalnya dia tuh rate-nya itu 5%, 5%, 3%, 1%. Jadi sangat oke lah kan. Kalian dapat yang epic. Epic tuh beda hitungannya. Hitungannya itu seperti ini epic. Kita contohin ini ya, dia epic. Skinnya normal, jadi paling rendah ya. Angkanya paling rendah. Kita dapat, kita bisa pakai dia 348. Oke, kalian cuma menang 50%, 50% ya win rate-nya. Bagi 2. Kali dia ini per match-nya itu bisa dapat 14. Ya, 14. Jadi sekali menang itu dapat 14. 14 berarti 2.400. Kalian dengar kali dengan harga sekarang. Harga sekarang ini lagi naik terus ya. In, kemarin dia minusnya besar, ini lagi mulai-mulai kembali lagi. Walaupun dia masih minus 4818. Oke, kalian dapat 11 juta. Kalau kita kurangi dengan yang tadi 150, ya kalian kurang aja, kalian masih untung 8 jutaan lebih. Tapi kalau kita hitung kalau kalian bisa beli epic dengan harga epic ya, berarti 300 ya. Kalau kalian mau pasti epic, tapi gak pasti-pastinya sih, karena dia ada rate 19% kemungkinan dapat yang common. Jadi menurut aku lebih enak beli common aja sih. Oke, kita pasang ya. Berarti kalian, kalau kalian beli epic ya, beli epic dan kalian dapat epic 7, 8. Nih, kalian untung 7 jutaan di game nih. Kalau kalian menangnya 50%, kalau kalian menang ya 75%, jauh lebih besar lagi ya. Mungkin kalian bisa dapat sekitaran 10 juta dari game ini kalau kalian 75%. Nah, untuk menurut aku sih, saran aku sih, kalian kalau pengen main ya, tapi ini aku tidak akan menjadi ajakan kalian bermain, karena kalian bisa tahu game ini kan tergantung win rate, tergantung kalian main. Kalau kalian main kalah-kalah terus, apalagi kita tahu server ini agak kurang bagus ya, servernya ini mungkin terlalu kaget dengan orang-orang yang main terlalu banyak, jadi dia itu servernya kadang suka disconnect. Nah, kalau disconnect kalian sudah rugi loh sekali masuk. Berarti kalau kalian common, kalian sudah hilang 8 koin dan epic hilang 14 koin karena kalian DC disconnect. Nah, saran aku sih kalau kalian mau beli, beli ya 150. Terus kalian kan dapat untung 2 jutaan tuh. 2 juta, 2 juta itu kalau kalian dapat yang normal. Kalau rare kalian bisa dapat kegunaannya itu lebih besar. Misalnya 230. Jadi 250 atau 280. Jadi lebih besar kalau kalian dapat hoki, dapat skin-skin rare ini. Gimana, aku sangat worth it untuk main ini, tapi aku tidak mengajak kalian bermain ini karena semua win rate itu tergantung dari kalian main sih, karena tidak selalu 50%. Ini adalah pembahasan game ini. Kalau kalian mau gratisan, kalian kejar aja sampai bronze. Bronze itu aku udah hitung, kalian dapat 600 ribuan dengan harga sekarang ya, dengan harga market sekarang kalian dapat 14 ini ya,
kalian dapat 6 dengan harga segini ya sekarang 4000-an ini kali 130 enggak salah. Jadi kita lihat nih 48 12 kali 130. Nah, ini adalah jumlah total yang kalian dapat kalau kalian kejar di bronze. Ini untuk kalian yang gratisan kalian bisa dapat. Nah, kalau mungkin ada fee ya, fee-nya mungkin ini. Jadi tambah fee mungkin kalian dapat 500-500an. Jadi lumayan banget. Saran aku sih kalau kalian yang gratisan sudah dapat nih, kalian buat lagi ID baru, buat ID baru. Tapi dikasih jarak, jangan di satu hari. Hari ini sudah main nih. Hari ini kan kalian buat ID baru lagi, jangan dijarakin 2 hari atau sehari baru kalian buat lagi. Karena kalau kalian langsung di hari yang sama, nanti dia akan cek IP-nya sama, dia akan ban. Jadi jangan. Saranku jaraki sehari atau 2 hari. Kalian enggak buka dulu baru kalian buka lagi, yang kalian kejar lagi. Kalian bisa dapat cuan terus ya sini. Oke, sekian dari saya. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe.